Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ketua BMI, Muhammad Zulkifli, resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui videonis menirukan azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing viral di media sosial. Ia dilaporkan oleh Brigad Muslim Indonesia, BMI ke Polda Sulsel sebagai buntut menirukan suara azan dengan gonggongan hewan. Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur resmi dipolisikan atas dugaan penistaan agama. Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Menurut Zulkifli, hal itu merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya mengajukan laporan polisi LP terhadap Gus Nur ke Mapolda Sulsel. Jadi yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut. Saya mengambil langkah ini karena saya telah berusaha memperingatkan pihak Gus Nur melalui chat DM dan chat WA kepada pihak Gus Nur, yakni melalui Gus Nur 13 official, terang Zulkifli, dikutip dari trotoar.id. Jadi, kita buatkan saja laporan resminya. Intinya, saya berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini dan tidak terpicu dengan informasi hoaks yang dapat menggiring kita membuat ujaran kebencian lain, paparnya. Saya rasa tidak ada larangan untuk melakukan kritik kepada pihak manapun, tetapi jangan dengan cara yang kebablasan, jangan kebencian membutakan hati sehingga apa yang kita lakukan justru akan menghancurkan diri sendiri, imbaunya. Asyhadu an la ilaha illallah.